TikTokers Fadel Bajideh disebut sampai menangis-nangis lantaran takut dipenjara. Bahkan, pria yang menggeluti dunia dance itu sampai meminta pertolongan pada kuasa hukum Rasman Nasution. Hal itu disampaikan oleh asisten Nikita Mirzani, Mel Syahputra, lewat unggahan Instagram story-nya, Mel Syahputra, Sabtu, 21 September 2024. Mel, sapaan akrabnya, mengaku tak terima saat diejek oleh kekasih Laura Meizani Nasru Asri alias Loli itu. Ia berbalik, menyerang, dengan membongkar saat Fadel menangis minta pertolongan agar tidak dipenjara. Bahkan terang-terangan Mel menyebut Fadel tak memiliki keberanian, terlebih menghadapi laporan Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menjamin Fadel akan masuk ke penjara atas laporan yang ia buat ke Polres Metro Jakarta Pusat. Lantaran, dirinya sudah merasa capek menghadapi konflik yang tak kunjung reda. Tidak hanya mengancam Fadel, keluarga sang dancer juga ikut kena imbas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.